Amin. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan buat kita. Allah berikan keberkahan pada ilmu kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan masih dalam bab tentang sifatus shalah, tentang tata cara sholat. Diriwayatkan dari An ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qa'ada litasyahud, Nabi itu duduk tasyahud. Dari sinilah ulama mengambil istimbat bahwasanya duduk tasyahud itu hukumnya wajib. Dan dia termasuk bagian dari rukun sholat. Nah, cuman yang diperselisihkan ulama di sini adalah cara duduknya. Duduknya itu sepakat. Boleh enggak kalau orang tasyahud duduknya selonjoran? Nah, ini ulama fikih membahas. Kata ulama fikih, selama dia duduk boleh. Mau selonjoran, mau besila, boleh. Sah sholatnya, tapi tidak sesuai dengan sholatnya Rasulullah. Artinya kagak dapat pahala sunnah. Bagaimana duduk yang sunnah? Ulama terbagi tiga. Yang pertama, Imam Maliki. Kata Imam Maliki, Rasul kalau sholat itu semuanya duduknya miring begini. Nah, ini duduk tawarruk namanya. Apa hadirin? Tawarruk. Mau itu tasyahud awal atau tasyahud akhir, begini. Mau itu duduk di antara dua sujud atau duduk tasyahud, ya begini. Jadi kalau sujud, duduknya begini. Ya, ini mazhab siapa nih? Mazhab Imam Maliki. Ya, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, begini udah miring. Kalau kita kan enggak ya. Adapun Imam Hanafi, dalam mazhab beliau, orang yang tasyahud awal duduknya iftirash lurus begini. Ya. Begitupun tahiyat akhir begini juga. Enggak ada perubahan. Nah, ini mazhab apa ya? Hanafi ya. Dan ini mazhab yang banyak diikuti di Timur Tengah, cukup banyak ya. Nah, adapun mazhab kita, mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i penggabungan ya. Yang pertama, duduk tasyahud awal begini, iftirash lurus. Dan duduk tasyahud akhir miring. Ya. Nah, ini masing-masing punya dalil. Cuman kalau saya sebutin dalilnya mazhab apa namanya? Hanafi sama Maliki, kita gak pakai juga. Saya sebutkan dalil mazhab Syafi'i. Di antara dalilnya, kata Imam Syafi'i, tasyahud awal sama tasyahud akhir ya. Saya mau tanya, beda apa sama? Beda. Apa bedanya? Tasyahud awal pendek, tasyahud akhir panjang ya. Kita kalau baca tasyahud akhir, tasyahud awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Langsung diri. Cuman baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, ada juga yang mengatakan tetap baca wa ala ali sayyidina Muhammad, tapi ada yang bilang makruh. Ya. Tasyahud awal baca wa ala ali sayyidina Muhammad, ada yang bilang makruh.
Tapi juga ada yang bilang sunnah. Silakan pakai yang mana aja. Yang jelas tasyahud awal itu lebih pendek daripada tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir panjang. Ya. Bahkan diputer shalawatnya dua kali dan dianjurkan membaca doa. Nah, karena tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu berbeda antara panjang pendeknya, makanya duduknya juga harus berbeda tuh. Karena panjangnya apa? Beda, maka duduknya juga beda. Tuh. Itu salah satu pendapat dari Imam Mawardi, salah satu ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi, kenapa tadi itu tasyahud awal berbeda dengan tasyahud akhir? Karena tasyahud awal itu pendek, tasyahud akhir itu panjang. Ya. Dan cara duduknya ya tadi sebagaimana sudah kita praktekkan ya, duduk tawarruk dengan apa? Iftirash. Nah, kemudian yang kedua, wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra. Rasul letakkan tangan kirinya di paha yang kiri, di dengkul yang kiri. Kalau ulama mencontohkannya itu bukan begini hadirin, tapi dia itu enggak melebihi dari dengkul. Ya. Jadi enggak lebih dari dengkul, enggak begini enggak, tapi di atas. Nah, enggak banget di paha, enggak banget juga lebih dari dengkul, tapi di tengah-tengah. Nah, gitu. Dan posisi jarinya itu lurus menghadap kiblat. Dirapetin begini. Itu yang sunnah, yang afdol, lurus menghadap apa? Kiblat. Nah, tapi kalau lagi tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, Rasul beda dikit. Tangannya itu ya menggenggam. Ya. Wa wada'a yadahu al-yumna ala rukbatihil yumna. Rasul letakkan tangan kanan di atas kaki yang kanan, dengkul yang kanan. Wa aqada salasatan wa khamsina, dan Rasul itu membentuk ya angka 53. Nah, ini yang mau saya jelasin kemarin ya. Angka 53 ini kalau kata orang, sebagian orang, ini 50 begini. 5 ya kan, 5 kan bulat ya. Sama 3 tuh. Itu cocok logi hadirin ya. Walaupun ya sah-sah saja, orang begini ya sah-sah saja, enggak masalah begini. Ya, saya jangan begini kan gitu ya. Iya. Begini masih boleh, asal jangan begini gitu. Ini enggak ada mazhabnya nih ya. Tuh. Ya. Terus bagaimana Ustadz 53? Nih, canggihnya orang dulu. Kita kalau ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelar. 11 bagaimana? Begini. Ya. Ada enggak 11? Jam berapa? Jam 11 begini enggak ada. Jam 12 begini. Buat saya 12, buat antum 21 kan begitu ya? Ya. Orang kalau nanya jam berapa? Jam 1. Jam berapa? Setengah jam. Itu namanya cocok lagi. Nih, ternyata orang Arab dulu udah punya hitung-hitungan pakai jari. Dari 1 sampai 1000. Cuman pakai dua tangan. Cuman pakai apa? Dua tangan. Ini saya pengen nyontoh ini pakai tangan kanan. Cuman saya baru ingat. Kemarin saya lagi praktekin. Ini sumbernya dalam kitab Subulus Salam ya. Syarah Bulughul Maram. Satu begini. Ya. Satu begini. Ini satu nih. Kelingkingnya nih. Taruh. Tapi dikedalemin. Tuh gitu. Yang kanan gak bisa. Abis tabrakan dulu belum sempat diurut hadirin nih. Jadi pernah tabrakan enggak diurut, akhirnya sekarang baru berasa enggak bisa ditekuk tuh begitu tuh. Yang kiri bisa tuh. Pelajarannya kalau abis tabrakan keselio urut ya. Entar baru berasanya pas udah gede. Ya. Yang sedikit cerita, belum lama jamaah saya matanya retinanya
retinanya rusak. Tahu gara-garanya apa? Pernah kepentok masih kecil, pas udah umur 30-an ternyata retinanya sobek. Gara-gara dulu masih kecil sakit enggak langsung diabaikan, diurut. Artinya segala macam sakit kalau kita biarkan tak diobati, maka itu penyakit terus ada sampai kita dewasa. Begitupun penyakit hati. Nah, kembali lagi tadi ya. Satu begini. Satu. Dua begini. Tiga begini. Tiga. Empat begini. Cuman jarinya ke dalam ya. Lima begini. Enam begini. Tujuh begini. Nah, bedanya kalau tujuh sama satu. Kalau satu ketekuk. Kalau tujuh enggak kebuka begini. Agak kebuka. Delapan, sembilan, sepuluh. Ya. Sepuluh. Sepuluh gini nih, awan. Begini sepuluh. Ya. Sembilan begini, sepuluh begini. Ditaruh telunjuknya di jari, di ruas jari jempol begini. Nah, 10 gini, 11 tinggal pindahin lagi tadi, kelingking, 11. Ini kan kok 10, 10 tambah 1, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, ya, 17, hebat, begini, 17. 18, 19, nah 20 ditaruh jempolnya di sini, di tengah-tengah sini. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Nah, 30 ditaruh 30 ininya di ruas jari yang sini. Kalau 10 di sini, kalau 30 di sini. 40 taruh sini. Ditaruh di bagian nih ruas yang awal sini. Sama 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50 taruh di sini. Di bawah sini tuh. Persis di paling bawah sini. 50. Berapa tadi Rasul membentuk angka berapa? 53. 50 1 2 3. Nah, tuh ini. Ketemu ya. 50 jempol 3. Nah, cuman ditekuk ke dalam. Kalau begini kukunya kelihatan bukan 53, 58. Ya. Awan 59 begini 59. Tapi begini tuh. Tuh. Nah, ini yang disebut dengan 53. Tuh. Dalam bahasa hitungan jari. Ya. Tuh. Jelas hadirin? Nah, tapi kalau seandainya orang begini, ya sah, cuman yang sempurna begini itu. Tuh. Ini pendapat muktamad dalam madhab Syafi'i. Begini. Jelas hadirin? Jadi enggak ketemu jempol ame jari tengah. Tapi begini tuh. Ya, mungkin yang enggak kelihatan nanti coba bisa maju, saya contohin tuh begini tuh ya. Kelihatan ya semua ya? Coba semuanya begini, coba semuanya. Coba. Ya. Nah, ya. Nah, ya, begini ya. Jempolnya ditaruh di sini nih. Nah. Ya. Nah, itulah ya, itu cara hitung-hitungan yang zaman dulu orang udah canggih. Sampai berapa tadi? 1000. Ya, sampai 1000. Ini baru 53 ya. Nanti kita lanjut lagi. Kalau 100 gimana? 100 sama. Tangan kanan jadi bilangan kecilnya, tangan kiri jadi ratusannya. Jadi kalau saya begini, 100. 100, saya begini, 101. Saya begini, 102, 103, 104. Terus ke atas. Naik, ntar begini, 200. Gitu ya, nah itulah canggih orang dulu, cang. Canggih, itu ya. Itu ada dalam kitab, silakan buka kitab Subulus Salam, dijelaskan tentang cara berhitung dengan menggunakan jari. Baik. Nah, itu ya. Jadi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu ketika beliau itu tahiyat, beliau menunjuk 53.
ya 53 itu ya. Kemudian wa asyara bi isba'ihi sababah, kemudian beliau menunjuk dengan jari telunjuknya begini ya. Nah, cuman dalam kitab fikih disebutkan kita kalau tahiyat akhir hadirin begini nih. Tangan enggak begini. Ini umumnya orang ketika tahiyat akhir tahiyatnya begini. Yang betul gimana? Duduk langsung genggam telunjuknya begini. Tuh, langsung begini. Jadi udah langsung begini, cuman belum diangkat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, baru diangkat. Posisi dimiringin sedikit. Nah, gitu. Tuh, gitu. Ya. Jadi diangkatnya ntar, tapi udah begini tangannya. Ya, makanya yang membedakan orang ngerti ilmu amnya orang yang kurang ngerti ilmu ya tadi, posisi tahiyat tangannya enggak begini dulu, tapi yang satu udah siap-siap begini. Ketika asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Ya. Dan yang sunnah lagi apa? Bukan hanya sekedar diangkat, tapi mata kita terfokus kepada telunjuk. Ini sunnah. Ya, bahkan sunnah ini udah mulai hilang. Apa itu? Ngelihat telunjuk ketika tahiyat. Kebanyakan orang kalau sholat pas begini aja, pandangannya ke tempat sujud. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat pas begini matanya ke sini. Sampai kapan ngelihat ini? Sampai salam. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama membentuk 53, yang kedua ya diangkat ketika illallah, yang ketiga dia langsung begini posisinya pas tahiyat, cuma tinggal diangkat doang gitu. Dan yang terakhir ya disunnahkan kita tidak menggerak-gerakan. Kan kalau orang sholat ada yang tahiyatnya gini-gini kan ya. Ustaz, bagaimana tuh kalau orang begini-gini? Sah. Sholatnya apa? Sah. Ya, cuman tidak sunnah. Yang sunnah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, terus dari mana kok bisa dia itu menggerakkan ya? Dari mana dapatnya? Dari hadis ya. Jadi kalau ada orang sholatnya gini-gini dari hadis, cuman ini orang berbeda cara memahami hadisnya dengan kita. Ya, jadi kalau ada orang begini-gini jangan disalahin, dia ada hadisnya. Karena Nabi kita Muhammad SAW kata sahabat yuharrik, menggerakkan jarinya. Makna menggerakkan dalam bahasa kita menggerakkan ya begini, namanya menggerakkan. Tapi kata mereka terjemahnya menggerak-gerakkan ya gini. Iya. Kalau kita ya begini, dah begitu doang selesai. Gitu. Nggak yang lain-lain. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, innama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalik yuwahhid biha rabbah. Ya. Jadi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan tangan begini? Karena itu bentuk pentauhidan. Ya, tauhid. Apa itu tauhid hadirin? Tauhid itu menjadikan Tuhan yang banyak jadi satu. Ada orang nyembah dunia, ada orang nyembah duit, ada orang nyembah karir, ada orang nyembah jabatan, betul? Tuhannya jabatan. Jadi bukan Tuhan, jabatan bukan Tuhan. Artinya apa? Ketika orang banyak menuhankan makhluk, disatukan Tuhannya cuma Allah. Jadi kul huwallahu ahad. Makanya ketika orang menyebut kalimat takbir apa tahlil ya begini. La ilaha illallah, menunjuk satu. Ulama menjelaskan hadirin, apakah kalau kita nunjuk begini ke atas maknanya Allah di atas? Bukan. Allah, Allah kan begini. Ya. Begini bukan maknanya di atas, tapi dari semua arah. Yang paling pantas arah itu kita sematkan, kita arahkan jari kita kemana? Paling pantas buat jari ya, bukan buat Allah. Allah gak butuh tempat. Tapi kalau kita sematkan la ilaha illallah ya begini. Masih ya begini kan gitu. Ya semua la ilaha. Enggak begini juga, enggak begini apalagi begini kan gitu. Yang paling pantas begini. Tapi ketika sholat gimana? Ke depan kan. Sholat kita enggak gini loh, enggak gini kan ya.
asyhadu an la ilaha illallah, enggak begini. Kalau orang Wahabi bilang, oh Tuhan itu di atas, buktinya kita kalau tauhid begini kan ya, balas. Emang ente kalau tahiyat begini kan itu, tahiyat begini lurus, nggak begini. Iya, makanya Allah itu nggak butuh tempat. Jangan bilang Allah di atas, Allah nggak butuh di atas. Yang nyiptain atas siapa? Ya Allah, masa Allah bertempat di makhluk? Nauzubillah min dzalik tuh ya, gampang. Ya. Apalagi begini, ini kalau kita lagi berdoa, ya, di antara salah satu doanya Nabi, Nabi nggak begini doang, nggak begini, nggak hanya begini, tapi begini. Jadi kapan Rasul doa begini? Pas lagi jadi khotib. Karena khotib nggak disunnahkan angkat tangan. Khotib nggak disunnahkan angkat tangan. Walaupun beliau doa Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, yang begini jamaahnya. Khotib gimana? Begini. Nah itu ya, itu sunnah bagi khotib. Artinya kalau khotib mau doa, angkat tangannya begini. Itu ya. Nah itu ya, jadi itu mengenai khilafiyah dalam masalah apa? Nujub. Nah kemudian wa an Abdillah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari baginda menoleh kepada kami. Faqala, kemudian beliau bersabda, idza shalla ahadukum falyakul attahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, sampai akhir. Jadi suatu hari Nabi lagi sholat, Nabi lagi duduk sama sahabatnya, tiba-tiba Nabi noleh. Nabi ngajarin buat sahabatnya, kalau salah seorang dari kalian sholat, baca attahiyyatu lillah. Ya. Nah ini bacaan, kata ulama, bacaan paling minimal tahiyat. Jadi kalau kita attahiyat panjangan misalnya, attahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, kepanjangan boleh diringkas. Apa ringkasnya? Attahiyatu lillah, udah kita selesai. Cuman attahiyatu lillah tuh. Ya. Kan kadang kita jadi imam tuh, apalagi imam tarawih. Jamaah suka protes kalau imamnya kelamaan. Sedangkan kita pengen ngamalin sunnah Nabi. Bagaimana? Ya tadi baca. Ya, duduk di antara dua sujudnya kita baca astagfirullah astagfirullah, robbighfirli gitu ya. Kita baca itu robbighfirli dua kali doang. Enggak robbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kepanjangan. Cukup robbighfirli robbighfirli. Dan pas tahiyat attahiyatu lillah. Gitu loh. Nah dari situlah dinamakan istilahnya duduk itu namanya duduk tahiyat. Apa sih maknanya? Artinya attahiyatu lillah ya. Attahiyat maknanya adalah penghormatan buat Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini di sini ada kalimat lillah ya. Penghormatan itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena lamnya di situ namanya lamul istihqaq. Wassalawat, salat-salat lillah juga buat Allah. Kita ngerjain salat buat siapa? Buat Allah. Wattayyibat, segala yang baik-baik lillah, untuk Allah. Assalamu alayka. Ini dia hadirin. Ini kita kalau lagi salat, teman kita bangkis. Dibilang alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa batal? Karena kita nggak boleh ngomong sama orang yang lagi sholat atau ngomong dengan bahasa khitobah, bahasa engkau. Yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah menyayangimu. Mu itu nggak boleh, karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu. Makanya kalau mau jawab orang lagi bangkis, cukup jawab yarhamuhullah. Pakai domir hu. Yarhamuhullah. Semoga Allah menyayangi dia. Kalau yarhamukallah batal. Ya, apapun itu,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal sholatnya. Yang boleh gimana? Waalaikumsalam. Pakai domir diganti jadi domir huwa dia, kecuali satu keadaan, kapan lagi tahiyat. Ini uniknya nih hadirin, kita nggak boleh ngomong sama orang, nggak boleh ngomong sama siapapun dengan bahasa engkau, kecuali sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi boleh assalamu alaika, tuh pakainya kamu ayyuhan Nabi. Ini spesialnya Nabi Muhammad ini. Artinya apa? Orang yang ngajak bicara Nabi lagi sholat, enggak apa-apa. Boleh. Kenapa kok begitu? Karena orang yang dekat sama Nabi, ngajak bicara Nabi, enggak bakal lupa sama Allah. Betul? Kalau kita ngajak ngomong orang, seringkali lupa sama Allah. Contoh lagi ngaji nih, teman kita sebelah ngajak ngobrol ya. Gimana kabar? Proyek gimana proyek? Lupa sama taklim tuh, lupa emang ngaji. Yang kita ajak ngobrol sama orang, tapi kalau kita diajak ngobrol sama Nabi, pasti ingat Allah. Pasti ingat Allah, itu hebatnya Nabi. Siapapun orang yang ketemu Nabi, pasti ingat sama Allah. Pasti tuh. Bahkan termasuk wali-wali Allah. Kita kalau dekat sama wali Allah, idza ru'u dzikrullah, kalau kita pandang wajahnya ingetin kita sama Allah. Itu ciri aulia. Beda sama ahli dunia. Kalau ahli dunia kita pandang yang kita ingat dunia. Ada orang kaya, mobilnya bagus, duitnya banyak. Kita liatin, dan yang kita ingat apa? Warisannya banyak nih. Duitnya banyak nih. Ntar pulang dibagi duit nih, begitu. Yang kita ingat dunia sama dia. Tapi beda kalau kita datang ke majelis ilmu, kita lihat wajah ulama, kita pandang wajah guru, yang kita ingat Allah. Bahkan kadang masalah di dunia hilang, masalah di rumah hilang kalau kita bawa ke majelis. Ya, punya utang di rumah puyeng, datang ke taklim hilang nggak? Hilang. Ntar pulang nongol lagi. Udah nggak usah pulang, di sini aja. Sampai subuh tuh di sini aja tuh. Ustaznya nanya, lo nggak pulang-pulang di rumah puyeng Ustaz? Maaf. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Maka dulu ada namanya, ini datuknya Habaib, namanya Syekh Ali Qosam. Itu Syekh Ali Qosam itu kalau seandainya sholat berjamaah ketika assalamualaikum ayuhan Nabi, ini karomah ya, Nabi jawab waalaikumsalam, dan semua jamaah yang hadir mendengar suara itu, subhanallah. Ya, kalau kita enggak ya belum nyampe ya. Bahkan kalau saya diajarin begini, kalau kita pengen ketemu Nabi, pengen mimpi ketemu Nabi, banyak-banyak baca as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya rasulullah. Itu Pak beda. Kita baca solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu pakai perantara Allah. Begini dulu, tet gitu. Ibarat katanya ke satelit dulu gitu, baru nyampe pesannya. Tapi kalau kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi, itu rasanya di hati kayak kita langsung salam sama Rasulullah. Itu getarannya beda, Pak. Cobain ntar selesai sholat salam, kita selesai sholat zikir baca itu sambil hati kita menghadapkan kepada Nabi, seolah-olah kita di depan pintu makomnya Nabi tuh. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Itu lebih dapat rasanya. Ya. Coba nanti diamalkan insyaallah, mudah-mudahan kalau kita istiqomah habis salat begitu, Allah kasih kita mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ya. Nah, ini hadirin, bacaan salam ini adalah rukun
yang enggak baca enggak sah sholatnya. Artinya apa? Penting sekali kita membaca salam buat Nabi kita Muhammad. Jadi kalau kita sadarin, ternyata tiap hari kita salam ame Nabi sebanyak ya kurang lebih daripada 5 kali. Lebih dari 10 kali, bahkan lebih dari 20 kali kalau kita ngerjain salat sunnah gitu. Ya. Setelah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini dia. Kok abduhu wa rasuluh? Nah, ada dua riwayat ya. Yang pertama ada yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang kedua asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Mau baca ini boleh, mau baca yang itu boleh. Tuh ya. Summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi, kemudian hendaknya orang yang salat berdoa dengan sesuatu yang menurut dia sukai. Ya, mungkin yang pengen kawin boleh itu doa di situ ya, silakan ya. Cuman pakai bahasa apa ya? Bahasa Arab ya. Saya enggak bisa Arab, se Indonesia aja udah pak dalam hati. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling dikabul adalah doa fi duburi kulli salatin. Bahasanya apa? Dubur. Apa dubur? Belakang. Nah, ulama memahami kalimat dubur, ujung atau belakang terbagi tiga. Ini ulama memahami hadis ini. Ya. Yang pertama dipahami dubur itu adalah ya, di akhir-akhir. Maksudnya pas sujud. Makanya ada orang sujud terakhir panjang. Karena memahami hadis Nabi, di ujung itu maknanya sujud. Yang kedua, dubur itu maknanya sebelum tahiyat. Di ujung banget sebelum salam, afwan, sebelum salam, dubur tuh. Yang ketiga makna dubur abis sholat, ya. Jadi nggak heran kalau ada orang doa abis sholat, jangan heran, kan ada maaf ya. Ya. Yang tadi saya bilang orang-orang yang abis sholat Allahumma lantas, dalilnya apa? Nabi nggak pernah doa abis sholat, eh. Nabi enggak doa bukan berarti Nabi ngelarang, betul? Salaman habis sholat boleh enggak? Hah? Boleh. Tiap habis sholat boleh. Ya. Kan kita habis sholat nih, sallallahu alaihi salaman. Kata sebagian teman-teman kita dari Wahabi, Salafi, wah enggak ada tuh. Enggak boleh tuh. Siapa yang ngelarang salaman? Kan kalau kata guru-guru kita, orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka HP boleh gak? Buka HP boleh gak? Garuk boleh garuk? Masa salaman gak boleh? Lah buka HP boleh, garuk boleh, masa salaman gak boleh? Kan aneh ya? Siapa yang mengharamkan salaman habis sholat? Ya, ya gak boleh habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masang depo slot, nah itu gak boleh itu. Jelas gak boleh. Iya. Tapi kalau assalamualaikum salaman nggak apa-apa, bahkan kalau mau habis setiap sholat salaman boleh. Ya. Tapi ulama mengatakan salaman habis sholat itu bagusnya ba'da asar ame ba'da subuh. Kenapa? Karena ba'da asar ba'da subuh kagak ada ba'diyah. Jadi kalau habis subuh habis wirid sallallahu salaman tuh keliling. Karena nggak ada ba'diyah. Abis asar gitu juga, karena nggak ada ba'diyah gitu. Diisinya pakai apa? Salaman. Ya. Nah itu momentum hadirin, kapan lagi kita salaman amet saudara kita? Yang kata Nabi, kalau seorang muslim salaman maka gugurlah dosa-dosanya itu. Masa nggak boleh? Itu ya, jelas. Ya, jadi belum tentu apa yang Nabi tidak kerjakan itu dilarang. Selama tidak melanggar kaidah syariat, maka boleh-boleh saja. Maka yang bilang bid'ah hukumnya haram, keliru. Bid'ah itu bukan hukum. Ya. Bid'ah itu perbuatan yang baru. Ya. Ini hukumnya bid'ah, enggak ada hukumnya bid'ah. Hukum cuma 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Bid'ah bukan hukum.
Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Terbagi dua kata imam kita, bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Kalau itu perbuatan baru dianggap bagus, maka hasanah. Contoh bikin pesantren. Nabi enggak pernah bikin pesantren. Tapi bikin pesantren bagus enggak? Maka bid'ah apa? Hasanah. Ya. Jelas? Jadi enggak semua perbuatan bid'ah itu dilarang. Maka tadi memahami dubur kulis sholatin, berdoa setelah sholat, itu doa yang mustajab. Jadi kalau kita habis sholat, berdoa angkat tangan. Nah cuman ulama tidak menganjurkannya berjamaah. Ulama tidak ada kesunahan doa bareng-bareng habis sholat, enggak ada. Karena emang enggak ada prakteknya, yang ada zikir. Zikir bersama, ada riwayatnya hadis sahih Bukhari bahwa kata Ibnu Abbas, dahulu kami berzikir keras setelah sholat di zaman Rasulullah, tapi doa enggak. Nah terus gimana Ustadz kalau kita habis zikir doa bareng-bareng? Bagus dari segi pengajaran ya. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, kalau orang habis sholat doa, tujuannya ngajarin yang enggak bisa doa biar tahu doa bagaimana, maka disunahkan ngajarinnya ya. Jadi kalau kita habis sholat nih baca Allahumma gfir, misalnya Allah robbing firlana wali walidina, boleh gak? Boleh. Bagus gak? Bagus. Ngajarin anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita yang gak tahu doa ya. Bahkan kita nih apal doa, kebanyakannya kagak ngapalin, betul ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa'afiatan waziyadatan wabarokatan. Itu saya yakin gak ngapalin tuh. Denger aja tiap hari, lame-lame denger, lame-lame apa ya. Jadi dasarnya gak sunnah, cuman gara-gara ngajarin orang tuh, orang jadi tahu doa. Nah itu sunnahnya di situ hadirin. Jadi kembali lagi tadi ya, kita baca tuh ya, setelah kita baca tasyahud, baca doa. Nah di sini baginda Rasul tidak menyebutkan sholawat, ingat ya. Karena kembali lagi, kita kalau hanya membaca teks hadis tanpa kita baca semua hadis, tersesat kita hadirin ya. Kan hadis banyak. Makanya ulama bikin tuh rukun sholat, diantaranya baca tahiyat, at-tahiyatulillah. Terus baca apa lagi? Sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus apa lagi? Salam. Tuh. Nah di sini tidak ada ya lafaz sholawatnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Kemudian anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu tasyahud, bahwa Nabi mengajarkan tasyahud, wa amarahu an yuallimahun nas, dan Nabi suruh sahabatnya itu untuk mengajarkannya kepada manusia. Ini pelajaran penting buat hadirin, buat kita. Kita kalau punya anak, ajarin anak kita bacaan salat. Siapa yang ngajarin? Bapaknya. Ya, mohon maaf nih ya, sekarang anak kecil bisa bacaan sholat di taklim, bisa ikra di majelis. Keliru hadirin, kasihan orang tuanya gak dapat pahala jariah ya. Kan yang disebutkan dalam hadis, kalau orang mati in koto wa amalu illa min salasin sodakotin jariatin au ilmin, ilmin yuntafa ubi, kalau bisa ikra satu, bapaknya yang ngajarin, emaknya yang ngajarin. Kenapa? Pahalanya di situ ngalir. Saya udah baca nih kitab gundul, nggak ada harokatnya. Ini berkat siapa? Guru ngaji ikro. Berkat siapa? Yang ngajarin ikro satu, yang ngajarin alif bata. Ini pahalanya masih ngalir nih. Saya udah baca kitab, yang ngajarin saya alif bata masih dapat pahalanya. Kalau itu yang ngajarin orang tua saya, maka pahalanya terus nyampe ke orang tua saya. Saya ngajarin, apa susahnya ngajarin alif bata sa buat anak? Kan nggak susah. Apa susahnya kita ngajarin bacaan sholat? Jelas. Nah, cuman nanti kalau kita ngajarin bacaan sholat ke anak, kan ada banyak tuh yang gampang-gampang dulu nggak apa-apa. Ya. Contoh ruku, subuhun kudusun robbul malaikati waru, tuh sekali. Ya. Sami Allah
Rabbana lakal hamd. Sujud, subuhun kudusun robbal malaikati waruh. Kan enak pendek-pendek. Ya, biar anak kita juga ya, bacanya jangan terlalu panjang. Entar dah gedean SD ajarin Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih atau Subhana rabbiyal azimi aja 3 kali cukup. Entar udah SMA ganti lagi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu naik. Makin dari TK, SD, SMP, SMA bacaannya naik tuh. Yang tadinya udah kuliah Subhana rabbiyal aziminya berapa kali? 5 kali. Udah kuliah tuh umur 20 tahun, umur 40 tahun Subhana rabbiyal aziminya berapa? Berapa tuh? Ya harusnya berapa tuh? 10 ya. Makin lah makin tua makin apa? Makin naik. Itu namanya perubahan peningkatan tuh. Boleh enggak Subhana rabbiyal azim bacanya banyak? Boleh, 11 kali boleh. Cuman jangan lagi jadi imam. Nih imam blomok mau sujudnya. Selesai sholat dikeplak sama makmumnya, imam jangan lama-lama itu. Haram imam di masjid kuitang baca ruku panjang-panjang. Ya. Panjang, nggak ada bercanda ya. Bacanya terlalu banyak, ya. Makruh kalau misalnya contoh kita biasa 3, ini 5 jadi makruh. Kenapa? Karena membuat jamaah tidak ridho. Ya. Boleh baca 3 kalau mau dipanjangin. Subhan Rabbiyal Azim, nggak apa-apa. Tapi kalau jamaah ridho baca 5-7 silakan gitu ya, dengan syarat jamaahnya ridho tuh ya. Nah ini hadirin ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi berkenaan tentang masalah tasyahud. Sudah isak belum? Mah? Oh baik, terakhir masih lama, udah jangan banyak-banyak kita gumoh lagi. Wali muslimin diriwayatkan dari Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna tasyahud. Baginda Rasul ngajarin kita tasyahud, bacaannya attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini yang kita baca. Hadis ini. Kalau yang tadi itu attahiyatul lillah as-shalawatu wat thayyibat. Kalau ini yang kita baca. Makanya tadi saya bilang baca hadis jangan atuh doang, kudu banyak. Jadi enggak salah orang yang baca attahiyatul mubarakah. Cuman nih kebanyakan anak-anak SD, saya dengar sendiri pakai kuping saya, diajarin sama gurunya gini nih. Attahiyatul mubarakatus. Bener apa salah? Bener apa salah? Salah. Salahnya di mana? Yang salah nih attahiyatul. Apa yang salah? Ta-nya panjang. Yang betul attahiyat bareng-bareng attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibah. Itu harus yang panjang ya, attahiyat ya-nya yang panjang, bukan attahiyat. Kenapa Ustadz kok bisa salah? Karena tahiyat itu rukun qauli. Rukun qauli tidak boleh salah. Ya. Baca Fatihah salah, boleh enggak? Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh enggak ngalamin? Apalagi enggak ngalamin, yang ngalamin aja salah. Ya. Enggak boleh ngalamin tuh. Kenapa? Rukun qauli enggak boleh salah, harus betul. Salam. Nih contoh salam nih. Ini yang sering banget salah. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah. Seharusnya harus ada asnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam doang. Harusnya as. Pakai as. Betul. Kecuali salam lagi main ke rumah orang. Assalamualaikum, enggak apa-apa dah, maklum. Ya, cuman kalau kagak lengkap boleh enggak dijawab. Waalaikum gitu. Itu enggak usah jawab itu, waalaikum.
Artinya apa? Melikum. Iya. Kan salam wajib dijawab. Kalau melikum enggak wajib, ada melikum. Ya, ada kum. Ada yang kacau lagi. As di WA tuh ASS. Kan kalau kita artiin ASS pantat artinya hadirin. Masa kita dikatain pantat sama orang, kan kurang ajar nih. Yang lengkap. Sekarang udah ada aplikasi WhatsApp, ada yang namanya apa tuh? Ya, apa namanya? Stiker. Bener ya? Kirim aja stiker, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab pakai stiker lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seri, stiker dibalas apa tuh? Stiker. Masuk 2024 masih pakai as juga, ya Allah. Kalau malas ngetik pakai voice note dah. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya begitu. Ini as Ustaz. Allah. Ini pantat Ustaz apa Ustaz pantat ini kan nama sebelah. Manggil Ustaz ya. Tat tat begitu aja kan. Bener enggak? Tat jangan disingkat, panggil lengkap Ustaz. Ini tat doang, tat. Kan maknanya banyak. Kan tat bisa pantat, tat bisa murtad, gitu yang ribet. Ustaz, Ustaz gitu ya. Kalau di kampung saya enggak, di kampung saya nyingkatnya keren. Sat, sat, sat gitu. Enggak apa-apa, boleh-boleh aja. Sejangan tat aja tuh ya. Nyingkat-nyingkat boleh, cuman maknanya jangan sampai berubah. Ada orang cakep banget namanya Murtado. Mur disingkat Murtad. Kan enggak boleh disingkat karena maknanya jelek. Murtado orang yang diridoi. Murtad. Jadi boleh-boleh aja nyingkat asal maknanya tidak jelek tuh ya. Namanya Sofyan, manggil Yan, Yan boleh. Yan maknanya kan enggak ada maknanya kan gitu. Atau enggak soft-soft boleh. Soft kan maknanya lembut, mungkin orangnya lembut gitu. Tapi kalau tadi murtado jangan pakai disingkat. Murtad gitu. Ya. Yeah. Nah, ini hadirin ya, pelajaran buat kita terakhir. Kita kenapa sih bahas ini? Karena biar kita ikut Rasulullah. Almar'u ma'aman ahab. Ini motivasi terakhir. Ada kisah hadirin. Ada seorang bapak, udah tua, udah sepuh, tiap hari ngaji Quran. Cintanya amin Nabi luar biasa. Pokoknya beliau itu berharap mudah-mudahan bisa dikumpulin amin Nabi. Ya. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintainya. Ini orang-orang Turki. Ini yang kisahkan bukan saya, yang kisahkan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kata Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, ini orang-orang Turki. Sebelum meninggal dia wasiat, "Nak, tolong nanti kalau abak meninggal, masukkan mushaf abak ke dalam kafan. Masukin biar didekap gini." Ya, padahal ini enggak boleh, cuman karena ini orang pengen banget meninggal ame Quran yang dia baca biar dapat syafaat. Dimasukin, anaknya kurang paham juga, dimasukin aja metu anak di kafannya. Selesai dikuburin di Turki, meninggal anaknya bertahun-tahun umroh. Pergi umroh, berangkat ke Madinah. Ya, setiap yang umroh kan ke Madinah tuh pasti. Di kota Madinah, di toko kitab, itu anaknya pengen nyari buku. Tiba-tiba ngelihat ada satu mushaf dijual. Dan dilihat dari jauh ini kayak mushaf abahnya dulu. Ternyata pas lihat bener ini mushaf abah aneh. Kok bisa ada di Madinah? Padahal diingat banget ditaruh dikubur anak abahnya di Turki. Ditanya, "Pak, ini mohon maaf, ini mushaf siapa yang punya? Bapak beli dari mana?" "Oh, ini saya beli dari seorang penggali kubur." Tukang gali kubur. Ya. Yaudah Pak, anterin saya pengen nanya tukang gali kubur. Ketemulah sama tukang gali kubur. "Pak, mohon maaf, ini Bapak dapat kitab Quran ini, mushaf ini dari mana?" "Saya gali, lagi gali kuburan, tiba-tiba saya nemu jenazah masih utuh. Di dalam dekapannya ada mushaf, saya ambil." "Bapak ke Turki?" "Enggak." "Di mana kuburannya?" "Di Madinah." Ternyata itu bapak yang karena cintanya dengan Rasul, pengen bersama Rasul, pas meninggal kuburannya pindah di mana?
di Madinah, di Baqi Marqad, ya, bersama para sahabat tuh. Buktinya Qur'annya ada di situ. Ya. Dan ini hadirin kisah nyata. Ini bukan karang, ini kisah nyata. Artinya apa? Kalau kita pengen amin Nabi, perkuat cinta kita amin Nabi. Kam min bait qarib. Berapa banyak orang yang jauh tapi dekat. Berapa banyak orang yang dekat tapi jauh. Orang jauh-jauh dari Jawa pengen ziarah ke Habib Ali, betul? Kita yang dekat seminggu sekali belum tentu. Yeah. Orang dari jauh-jauh pengen datang ke sini, bahkan ada yang tiap hari ziarah ke Habib Ali. Kita yang dekat sebulan sekali belum tentu, melewat doang hadir. Makanya kata guru saya, enggak usahlah ente tinggal di Mekah. Loh kenapa Ustaz? Bukan bagus. Orang yang tinggal di Mekah kadang-kadang tidak rindu dengan Ka'bah. Tapi kita orang yang jauh dari Ka'bah lebih rindu dari mereka yang tinggal di mana? Di Mekah. Makanya kita kalau dikasih amin Allah udah jauh enggak apa-apa. Yang penting hati masih cinta. Tuh ya hadirin, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ala hadhihi ni al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil fatiha shalil fatiha karamatil fatiha iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu 'ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.